kita akan bikin klip yang benci untuk mencinta. Gondang sampai gula. Kenapa kita harus duduk sini? Biar manis. Ganteng ya? Ganteng banget. Kita lihat di timeline itu banyak sekali yang memilih lagu ini untuk dijadikan soundtracknya dia gitu. Karena ini lagu ya zaman dulu, beberapa tahun yang lalu, single yang keren menurut. Sekarang dihadirkan lagi dalam bentuk yang baru. Orang juga mungkin memorinya akan bangkit gitu loh. Anjing, ini lagu gua dulu nih. Gitu. Buat anak-anak yang sekarang ini kesannya lagu baru dan bagus. Lagu Benci Untuk Mencinta sendiri waktu dibikin ya, maksudnya tuh yang kayak gue sebel banget kenapa gue sampai mencintaimu gitu. Nanti ceritanya si Mas David itu lagi nyari sesuatu dan ternyata yang dicari itu suaranya itu pindah ke Mbak Mariam gitu. Terus David mendengar kok dibawakan dengan bukan sama dia, akhirnya terus dia menginginkan dia kembali sebagai yang menyanyikan lagu itu. Action. Owen. Kok dengar suara gitu, tapi ini suara aku yang nyanyi tapi bukan aku yang nyanyi, suaraku kayak dicuri gitu. Tapaku saat ini. Gambaran lagu ini di luar gue pengen ada kanvas lain untuk menginterpretasikan lagu ini menurut gambaran Endang Sukamti. Aku tak tahu apa yang terjadi antara aku. Konsepnya ada performnya, jadi setelah sekian lama, hampir berapa ya, 2 tahun lebih. Baru pertama kali ini lagi pakai set. Meskipun tetap ada skenarionya, ada performnya juga. Mariam ini kayaknya keren ini kalau suruh nari sambil nyanyi gitu. Saya terkejut sama, soalnya ketemunya tiba-tiba terus tiba-tiba juga ditawarin untuk bantu videonya nanti. Waktu saya ngantor di MD, lah kok dia datang tau tiba-tiba? Gak sengaja itu, loh kamu kesini, aku nganterin temanku, aku tuh pada lagi nyari kamu loh. Kemarin kamu tak chat di pet nggak balas, oh iya aku nggak ada chat ya di pet. Pet kan suka gitu kan? Seneng sih, pokoknya tanpa pergi macam-macam langsung kuiakan saja. Akhirnya tak beranikan diri untuk ngajakin dia, Mbak bantuin dong kita bikin video klip. Dia bilang oke. Dadakan tapi intens. Saya dikit. Yang gede baru nanti. Kita atur untuk jatuh ke sana. Wah, model apa ini? Alat saya sendiri. Alat dulu ya. Itu ayam, Pak. Selalu melihat spirit anak-anak Endang Sukamti itu murni kreativiti yang tinggi, asik. Oh, betapa ku saat ini.
mudah-mudahan dengan adanya video klip ini semakin banyak wanita-wanita yang sadar kalau Endang Sukamti itu sebenarnya sama David Naif tuh 11-12 ya, hampir sama, gantengnya tuh hampir sama. Lagu ini makin diterima di kalangan yang lain lagi. Seperti cita-cita dari kolaborasi sendiri waktu dulu kita bikin, fungsinya adalah melakukan cross market. Ya semoga dengan keluarnya video ini menambah jumlah pendengar dari Endang Sukamti maupun dari Naif gitu. Pendengarnya lebih melebar, jadi yang dengerin nggak cuma Kantis tapi juga fansnya Naif. Orang-orang yang fanatismenya tinggi terhadap satu itu jangan terlalu fanatisme yang gimana gitu. Wah. Dengan ini video klip Endang Sukamti featuring Naif berjudul Pencinta is real. Saat ini aku benci untuk mencinta. Yang ku tahu pasti ku benci untuk mencintaimu.